back. Dan hari ini gue bakal buka Karoman. Karoman Rising 4. Ya seperti ini boxnya. Ya. Dan seperti ini dan di bawahnya seperti ini, oke? Okay? Jadi guys, kalau kalian nonton video unboxing gua di mana gua unboxing lebih dari 5 barang-barang buat gua buka di channel gua, ini adalah salah satu dari barang-barangnya dan ini adalah Karoman. Jadi langsung kita buka ya guys ya. Tapi sebelum itu guys, gue pengen kalian kasih like video ini sekarang juga dan subscribe channel gue dengan cara klik tombol merah di bawah video ini guys ya. Jangan lupa juga nyalain lonceng di sebelah kanannya agar kalian ketinggalan kalau misalnya gue upload ya guys ya. Jadi kalian bisa jadi yang pertama buat nonton video baru gue, oke? Mantap. Dan langsung aja kita mulai. Dan oke guys, ini dia Karoman Rising guys. Let's go. Kita buka. Dan ini ada kertas-kertas ini ya, produk-produknya Dr. Toy ya, tidak penting. Dan ini dia guys, 30 saset. Dan seperti biasa guys, seperti biasa kalau di channel gua, kita bakal buka 15 biji dulu buat di episode kali ini. Dan di episode selanjutnya kita bakal buka 15 lagi, oke? Jadi kita punya ini kayak berapa-apa udah kayak ada Kamen Rider ya guys ya. Ini Karoman tapi yang Kamen Rider guys. Gue inget banget dulu waktu gue beli ya. Tuh ini desain-desainnya, desain-desain dari packagingnya. Gak terlalu beda ya guys ya tuh. Seperti ini. Kayaknya cuma ada 4 desain deh. Oh tunggu, itu desain yang sama. Oh ya ini dia, 4 desain packaging, oke? Siap. Jadi kita pisahin dulu ini 5, 6, 7, 8, 9. Oh ada lagi, 5 ternyata ya. 9, 10, 11, 12, 13, 14. Wih ada lagi. Ternyata bukan cuma 4 desain ya guys ya, tapi banyak ya. Ini udah 6 loh. Dan 15. Jadi ini kita taruh dulu ke sana dan kita buka 15 biji dulu guys. Oke? Oke. Yang pertama. Ayo, gue pengen dapat yang ini guys, sumpah. Let's go. Hop. Dapat siapa ya kira-kira? Hop. Siapa nih? Wow, dapat Maximoff ya. Langsung kita bikin guys. Dan oke guys, ini dia Maximoff. Ini kayak semacam setan di apa ya guys ya, kayak di legenda Jepang gitu ya guys ya, kayak yokai. Ini serem banget sumpah guys. Ada armornya nih, habis ada cakarnya gitu ya guys ya. Gua nggak terlalu ngerti juga tapi ya pokoknya serem lah. Mantap. Next. Kita punya dia nih guys ya. Ini kayak karakter yang di Boku no Hero ya guys sih. Setengah api, setengah es orangnya. Setelah kita dapet siapa? Hup. Siapa nih? Wow. Kayak Megaman ya guys ya, namanya Fullon. Oke, langsung kita bikin. Oke, ini dia si Fullon guys ya, udah jadi. Dan seperti yang gue bilang, dia tuh kayak karakter Megaman atau Rockman ya guys ya. Game yang sempat populer di tahun 90-an itu. Keren banget. Mantap, tapi bedanya dia tuh warna merah guys ya. Kalau si Mega Man kan warnanya biru ya. Dan oke, next. Next, kita punya ini bocah nih ya. Terkenal sekali dia. Terkenal karena dia ada di kotak gitu guys ya. Oke. Kita langsung lihat kita dapat siapa guys. Hop. Siapa nih? Lens Golem namanya. Oke, langsung kita bikin ya. Oke, dan ini dia guys, jadi gue curiga guys, kayak mereka tuh ambil referensi dari Juggernaut itu guys ya, Juggernaut X-Men. Soalnya mirip banget guys, dia cuma ditambahin kayak senjata-senjata gini doang ya. Next, kain yang keempat, let's go. Dapat siapa nih kira-kira? Hop, dapat ini guys. Ini kayak karakter game juga nih, tapi gue lupa ini siapa ya. Namanya Sergiov, ini kayaknya orang Rusia nih guys. Langsung kita bikin ya.
Dan ini dia guys, si Sergeyev guys ya. Ya mukanya slow aja bang. Oke, okay. Gila ini nge-gym berapa lama ini otot bisa kayak gini ya ototnya ya. Oke, okay, next. Ayo guys, please gue pengen dapet ini guys. Gue pengen dapet Kamen Rider ya guys. Ayo. Ayo, let's go, let's go, let's go, let's go. Semangat, semangat. Pasti bisa dapet guys, gue yakin di episode kali ini pasti dapet. Hop. Oh, siapa nih? Ini kayak kembaran sih ini guys. Kayak kembaran si Sergeyev tadi ya. Sergeyev siapa namanya? Maximov ya. Oke, okay, langsung kita bikin aja. Oh, namanya Purple Barret ya. Dan ini dia guys, si Purple Barret. Hampir mirip ya guys ya, mirip-mirip gitu sama si Maximov ya. 11-12 gitu. Ya gue gak terlalu ngerti sih ini. Harusnya ini tuh motivasinya tuh apa gitu. Ini setan Jepang juga kah apa gimana? Gue gak tahu ya, kalian komennya di bawah ya. Oke, okay, next. Ayo Kamen Rider, please. I want you. Gue pengen dapetin dia guys. Ayo, 3, 2, 1. Siapa nih? Wow, Mega Man lagi ya. Namanya Axio. Oke, okay, langsung kita bikin ya. Dan oke guys, ini dia si Axio. Seperti yang gue bilang guys, kayaknya mereka tuh monster-monsternya itu tuh saling berdampingan ya. Jadi ini kayak temenan sama si Axio apa gimana gitu ya. Jadi ya ada temen-temennya gitu loh. Oke, okay, next. Ayo guys, semangat guys. Udah dapet siapa nih guys, kira-kira ya. 3, 2, 1. Oh, sayang sekali kita mendapatkan dobelan pertama kita. Kayak dapet si Sergeyev lagi. Dan ini seperti biasa guys, kalau misalnya ada yang kembar gak bakal kita rakit ya. Next. Gak dapet siapa nih kali ini? Wah, apa nih? Wow, dapat hadiah. Tapi ini gue tahu nih, pasti isinya ya paling satu saset mainan Dr. Toya gitu lah. Ah, gak usah dilihat ya. Let's go, hop. Wow, sesuai dengan bungkus ya guys ya. Enggak deh, gak sesuai bungkus deh. Ini ya guys ya, tuh. Namanya itu Liara. Oke, langsung kita bikin si Liara ini. Buset, Mbak Liara ini cantik sekali ya. Cantik tapi kayaknya mematikan gitu. Dan oke guys, akhirnya si Mbak Liara ini jadi ya guys ya. Gila, cakep guys, sumpah. Akhirnya ya ada yang cewek juga, dari tadi batangan semua yang gue lihat. Gue ragu guys, ini cewek apa cowok ya? Kayaknya sih cowok menurut gue ya. Soalnya gak kelihatan kayak cewek. Ya kalian komen di bawah ya guys, menurut kalian gimana ya. Hup. Siapa nih kira-kira ya. Hup. Pansy. Ini kayak karakter ini ya guys ya, karakter apa? Ragnarok. Lucu banget. Dan langsung kita bikin aja. Ups, kayak gue salah. Oke, ini dia si Panzer. Lucu banget guys, beda banget ya. Kayaknya art style tuh beda banget gitu kayak yang ini. Ya agak nggak konsisten, tapi ya udahlah, nggak masalah, lucu ya. Oke, okay, next. Ini si Lance ya, si Lance Bomber apa siapa gitu, gue lupa namanya. Apa lagi nih? Oh, beginian lagi. Oke, tidak perlu ya. Hop. Ya, si ini lagi. Pansy lagi. Kok Panzer sih tadi gue ngomongnya? Pansy ya. Siapa kayak ini kira-kira, guys? Hop. Namanya Starlight. Widih, Starlight member. Gundam ini ya. Karakter Gundam. Jadi langsung kita bikin. Dan akhirnya jadi guys si Starlight ya. Kalau dari sini kan gak kelihatan mata ya. Kalau dari bawah, ada mata itu guys. Keren banget ya. Dia tuh kayak Gundam tapi simple gitu loh guys. Jadi kayak kelihatan cool gitu loh. Next. Ini kayaknya banyak banget sih si Mbak Liana ini. Kita buka Mbak Liana dulu deh. Oh, ambigo ya. Dapat siapa nih? Hup. Siapa nih? Buset, Fire Atlas. Namanya udah ribet. Langsung kita bikin.
Sumpah guys, masang dia ini ribet banget. Soalnya banyak banget part-part kecil yang mesti dipasang ya. Tapi sudah kelar, ini dia si Fire Atlas. Ya dia tuh kayak semacam android ya guys. Widih, android. Ya robot manusia humanoid gitu loh guys. Dan dia ini kayak berbahaya sekali ya. Yaudahlah, oke, next Kamen Rider Itadakimasu. Oke, 3, 2, 1, hop. Siapa nih? Wih, cantik juga ya guys ya. Namanya Crackfish. Wih, gile. Langsung kita bikin ya si Mbak Crackfish ini. Dan oke, akhirnya jadi guys si Crackfish, Mbak Crackfish ini. Dan ini kayaknya saingannya si Mbak Liana nih. Oke, next. Tinggal 2 lagi guys, let's go. Ini apa ya guys ya? 3, 2, 1, hop. Oh, ini si bocah yang ada di kotak nih. Namanya Saber Grey. Wow. Langsung kita bikin ya. Dan akhirnya jadi si Saber Grey ya, bocil rusuh mungkin ya, soalnya mukanya itu agak nganyel loh. Ini tapi cakarnya serem banget guys, gila gede banget ini cakar. Ini sekali ngebeset lo bisa langsung kepotong kali jadi daging cincang kali lo ya. Please mbak, kasih gua Kamen Rider mbak, gua pengen Kamen Rider mbak, ayo mbak. Mbak, please mbak, ayo, ayo. 3, 2, 1, hop. Ya, si pensi lagi. Banyak banget kembar ya. Gila, ini penyakitnya Karoman ini nih. Banyak kembar guys. Kita dapet apa ya guys di episode kali ini? Kita langsung recap aja. Kita dapet lumayan banyak sih ya. Kita dapet berapa macam nih. Tunggu bentar guys, kita bakal lihat. Kita dapet satu. Ini gue lupa namanya siapa, si Starlight ya. Ini si Crackfish. Ini si Saber Grey ya, atau gitulah. Gue lupa namanya siapa nih ya. Pansy. Jadi dapat 5 ya, 5, 6, Maximoff, 7, Mbak Liana, 8, 9, 10, 11, 12 ya, 12 biji, 12 karoman baru, dan kita dapat 3 biji yang kembar. Sayang sekali. Dan guys, itu aja dari buka-buka karoman kali ini. Kalau kalian suka jangan kasih like. Tenang aja guys, masih banyak ya guys ya, masih ada 15 lagi yang bisa kita buka di sini. Dan gue bakal buka di episode selanjutnya. Jadi kalian jangan lupa subscribe agar kalian gak ketinggalan kalau misalnya gue buka ini lagi guys, oke? Mantap. Dan have a good day, stay awesome. Thanks for watching, bye bye. Woo!